SKPD di lingkungan penyelenggara Bandung. Yang kelima, latihan selama 2 hari yang disetujui oleh seluruh SKPD dengan mengirimkan 2 orang admin dan total peserta sejumlah 160 orang dari tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober tahun 2013 di ruang auditorium bersama dengan ruangan panas Sumiko. Serta para pejabat satuan kerja perangkat daerah, para dirut, BUMD, para camat dari lingkungan pemerintah Kota Bandung. Waktu dan tempat launching dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2013, waktu pukul 15 sampai dengan selesai, bertempat di ruang tengah. Tentang implementasi sistem layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat di lingkungan pemerintah Kota Bandung dengan pihak pertama. Ini adalah hari
bersejarah untuk Kota Bandung. Di hari ini, di jam 3 ini, kita meluncing sebuah cara berkomunikasi antara warga dengan pemerintah kota. Ibu dari segala masalah adalah miskomunikasi. Biasanya karena komunikasi terputus, komunikasi tidak nyambung, komunikasi terlambat responnya menyebabkan permasalahan yang seharusnya bisa dibereskan dengan cepat menjadi membesar dan berakumulasi pada masalah-masalah lanjutan. Oleh karena itu, problem miskomunikasi ini kita bisa selesaikan dengan cara yang mudah dan terpadu. Mudah artinya siapapun bisa menggunakan alat komunikasi apapun tadi. Terpadu artinya laporan bisa urusan kementerian, provinsi maupun daerah. Permasalahan di Kota Bandung juga sama, ada irisan urusan nasional, misalkan Sungai Cikapundung, ada urusan provinsi, jalan-jalan provinsi, ada urusan memang Kota Bandung. Jadi dengan sistem terpadu ini, operator di pusat bisa mendisposisi langsung sesuai dengan kewenangannya, walaupun lokasinya mungkin di Bandung. Jadi dengan begitu juga bisa dengan jelas kepada siapa kita menyelesaikan masalah. Sebelum ini memang dengan format Twitter hanya sekadar menyambung komunikasi, laporan yang sudah masuk lebih dari 10.000 akun Twitter ya. Dan memang agak merepotkan untuk memforward kepada siapa ini untuk di follow up. Jadi format kemarin hanya lebih untuk menampung bahwa kita mudah diakses, tapi untuk follow up dan bagaimana memonitor follow up-nya sedikit terkendala. Nah, dengan hadirnya layanan aspirasi pelaporan online rakyat ini, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi. Ada yang marah-marah ke saya, kenapa program Biopori katanya tidak sampai Cianjur. Nah, itu contoh. Kalau dia komplainnya ke lapor, pasti operator akan mendisposisinya ke Bupati Cianjur. Paribon eta kunaon stasiun Cimahi jeung FM. Ya, operator akan mudah menyampaikan itu urusan Cimahi gitu ya. Kopo saya dibanjir itu urusan Kabupaten Bandung dan seterusnya. Nah, dengan sistem ini tadi ada sistem verifikasi sehingga jelas siapa yang akan follow up problem itu. Yang kedua, untuk pihak pemerintah Kota Bandung, jangan melihat ini sebagai beban tambahan ya. Justru ini adalah mempermudah kita membuat manajemen ini sangat rapi, terstruktur, dan termonitor. Kota Bandung yang hari ini mulai launching lapor, mohon para SKPD bersabar, karena feeling saya laporannya akan sangat banyak. Feeling ya. Jadi ya udah, kita kerja keras sama-sama memilah-milah bagaimana menyelesaikan satu dua urusan permasalahan yang dilaporkan. Saya kira itu. Terima kasih banyak kepada Pak Kuntoro yang sudah memberikan dukungan, dan ini mudah-mudahan jendela kecil dari sebuah rumah besar Indonesia yang lebih baik. Juga kepada para operator yang sudah kita training Pak Kuntoro selama 2 hari, mudah-mudahan responsif bisa menyalurkan permasalahan ini dengan solusi-solusi yang baik, sehingga Pak Bulgan hidupnya lebih mudah ya. Tidak harus selalu Pak Bulgan yang nulis di koran gitu ya, meminta maaf dan sebagainya. Sekarang mah langsung seperti itu. Dan buat kami sebagai pimpinan juga, kita bisa memonitor ini terjawab apa tidak, ini terjawab tapi lambat, atau ini memang butuh kami yang turun untuk membereskan. Saya kira fairness-nya ada di situ. Sekali lagi, selamat. Mungkin dalam waktu-waktu awal masih ada orang belum paham, oleh karena itu para jurnalis yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih sudah hadir.
mohon terus dipromosikan, karena ini revolusi pelaporan yang warga Bandung dari yang gaptek sampai yang terkonekt dengan teknologi harus hafal juga ya, dari yang high tech sampai yang low tech juga harus ikutan berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan begitu 5 tahun ke depan Kota Bandung penyakit-penyakit kotanya bisa dibereskan satu-satu. Siap-siap WFI juga, banyak laporan WFI ya. Karena sekarang kalau warga melapor pelayanan publik yang tidak semestinya di kewilayahan, dengan sistem lapor ini dengan mudah untuk dilakukan gitu. Ini bagian dari introspeksi kita juga untuk hidup yang lebih baik. Saya kira itu dari saya. Kita testing sistem ini. Jadi saya, di depan saya ada smartphone saya. Saya akan melaporkan ya, kira-kira WIT. Laporannya salah alamat tadi.
Jadi verifikasi yang gampang sekali. Bapak Ibu tahu nggak tempat yang namanya Singkil di mana? Singkil itu di Aceh Selatan. Ya? Nah, zaman itu kan banyak sekali orang yang suka bohong ya. Sekarang juga. Nah, dia lapor bahwa jembatan Singkil kenapa nggak jadi-jadi sih udah 6 tahun nggak diperbaiki. Oh, kita kan kaget kan, karena saya juga 4 tahun di Aceh gitu ya. Ah ya betul, gitu ya. Kita cek. Coba gunakan handphone Anda untuk potret, lalu kirim ke kami untuk mengecek betul apa enggak gitu kan. Ternyata dikirim kita, betul jembatan itu putus sama sekali. Dan karena semak-semaknya jadi sudah lama ini dari diperbaiki. Jadi laporan betul kan? Kita lempar ke Gubernur Aceh. Kemudian Gubernur Aceh lempar ke Bapeda. Bapeda mengatakan anggaran akan disiapkan tahun depan. Ini bulan September. Dicek lagi. Oke, kasih tahu ke rakyatnya yang lapor. Anggaran akan turun bulan Januari. Jadi kira-kira Februari sudah mulai ada pekerjaan. Si pelapor ini dengan senang hati dia melaporkan dari waktu ke waktu kemajuan pembuatan jembatan ini. Dan akhirnya di bulan November di tahun 2011-2012 selesai jembatan ini. Kita sekarang tanya sama dia, buktikan sudah selesai, dia potret lagi, dikirim kita. Ini adalah sebuah kasus di mana case-nya close, loop-nya selesai. Nah yang seperti ini yang baik terjadi. Nah kalau tali jembatan, yang kecil-kecil banyak dikali. Portal miring dan diperbaiki. Jalan berlubang-lubang, sudah 6 bulan, katanya. Ini potretannya, betul ada lubang apa enggak. Jadi inilah cara memverifikasi dari laporan-laporan awal yang mungkin saja tidak benar. Apakah ada ongkosnya? Tidak ada. Jadi ongkosnya ada ongkos Bapak Wali Kota sendiri yang bangun sistem di sini. Artinya menyiapkan orangnya, administrasi semuanya, apa istilahnya, SDM-nya, ngejar-ngejar SKPD, gitu kan? Itu ongkos, ongkos tidak ada aja. Tapi sistemnya sendiri tidak tarik ongkos. Pasti laporan masuk, tapi disaring itu begini, kita nggak ngurusin yang aneh-aneh gitu ya. Ya itu KDRT lah, kawin lagi lah. Nah, kita nggak ngurusin begituan gitu ya. Enggak, kita jadi yang seperti itu disaring. Jadi saringan itu saringan ini layak, layak publik. Tidak lanjut apa enggak sih ya? Sama prioritas nasional Pak. Lalu kita memberikan, kita punya 11 prioritas nasional, kita tata di situ, mana yang prioritas. Ya hampir semuanya prioritas gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang mendesak, ada yang sangat mendesak. Harga daging 120 ribu gitu ya. Ah, ini walaupun prioritas nasional itu reformasi birokrasi, harga daging lah nomor satu sekali dikerjain lah. Harga kedelai kenapa jadi 9 ribu gitu ya. Itu adalah prioritas-prioritas jangka pendek, situasional, saat-saat tertentu saja, ya, kira-kira begitu kabar. Handphone itu bisa lapor, tapi tindak lanjutnya oleh kementerian atau oleh gubernur atau oleh wali kota bupati tergantung sistem ini sudah masuk dalam kita apa enggak. Jadi itu masalahnya. Tapi sekarang siapa saja di Dayakolot, di Kampung Keramat Lembang, di apa namanya, Pengalengan, di Merauke, bisa selama dia punya handphone, gitu kan? Itu sebetulnya. Nah, pertanyaan mengenai prioritas yang paling banyak laporan apa? Ada, coba kan? Reformasi birokrasi sama infrastruktur. Bisa kasih lihat sini atau yang top paling di atas itu reformasi birokrasi dan infrastruktur. Reformasi birokrasi itu yang biasanya hubungan sama kepegawaian. Nah, ini udah lama nggak diangkat-angkat, gitu seperti itu biasanya ya. Ini kok dia dipromosi pada
saya mesti punya lebih berhak dilihat. Ya, ya pakai foto juga. Lalu yang kedua infrastruktur, jembatan nggak jadi, gorong-gorong, nggak beres. Ini salah satu ini apa pak? Contoh provinsi Jakarta. Ini kenapa bisa kabar keluar ini? 2013. Nah ini kita lihat ini ya, apa namanya, flow-nya. Pelapor 16 Februari. Pemprov DKI diskusi ke Dinas PU. Jadi kelihatan semuanya. Dinas PU 16 Februari. Lalu 20 Februari si orang sama, ya Pak sudah diperbaiki. Ada tindak lanjut dari SKPD terkait atau katakanlah seperti itu. Ini tindakan apa yang akan diambil? Ya, jadi begini, dalam reformasi pelayanan publik sudah dilakukan beberapa cara. Tiap minggu kepala SKPD harus melaporkan progres pekerjaan setiap minggu yang nanti menjadi periksa oleh wali kota, dan hasil laporan itu menjadi catatan. Yang kedua, dengan sistem lapor ini warga bisa melaporkan masalah kemudian didistribusikan kepada unit atau SKPD terkait. Jika masalahnya tidak selesai karena kemalasan misalkan ya, ya kami tentunya sebagai pimpinan akan melakukan tindakan. Tapi kalau tidak selesai masalahnya karena memang belum memungkinkan, tentu kita harus fair juga dari pihak pimpinan yang akan ikut turun atau menyampaikan pesan ke masyarakat misalkan bahwa belum bisa tahun ini sedang dianggarkan atau sebuah upaya-upaya yang mungkin tidak bisa dijawab oleh SKPD, kita akan ambil alih. Tapi tujuannya bahwa mulai hari ini mudah-mudahan komunikasi warga yang selama ini terputus bisa lebih lancar. Saya kira itu Pak. Jadi kalau tidak beresnya karena memang sistemnya bisa tapi tidak dilakukan, tentunya ada teguran dan sanksi dari pimpinan. Tapi kalau tidak beresnya karena memang belum memungkinkan, kita juga harus maklum dan mencoba menyampaikan informasi itu kepada pihak pelapor. Sejauhnya sosialisasi terhadap masyarakat sejauh mana? Belum kan, baru mulai. Jadi mohon dibantu ya, dari ini nanti mungkin dibikin acara di MK, di PJTV, di mana-mana tentang program ini. Karena semua orang harus terus.